makasih ya Bang udah ini. Jauh ya. Soalnya dia tadi banyak banget yang cancel. Cancel ya. Rutenya susah sih, Kak. Iya. Wah, gila panas banget hari ini, guys. Oke, selamat siang. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 dan sekarang jam 11.37 ya. Kita akan on beat lagi Go-car-nya dan juga Grab-car-nya. Kalau nanti anyep Go-car-nya, jadi kita main dua-duanya. Tapi kalau Go-car-nya doang udah cakep orderannya, gacor, ya udah kita fokus di Go-car aja ya. Oke, ini dia aplikasi Go-car-nya. Untuk layanan, gue pengen matiin yang hematnya. Jadi kita skip dulu ya untuk argo hemat. Autobeat tentu saja nyala ya. Langsung aja kita nyalakan. Barusan gue udah vermook ya. Ya, udah nyala guys. Sekarang kita tunggu untuk orderan pertama kita. Coba gue cek ya untuk area kickmapnya. Anjay, langsung masuk dong. Jemput di rumah sakit Mitra Keluarga, ngantar ke Grama Puri Persada. Aduh, 31.200. Ah, oke deh, ambil aja deh. Belum apa-apa udah diarahin ke sana, guys. Ya, you know lah, gua kadang emang suka ini ya, agak malas gitu kalau ke arah utara begini. Ya udahlah, ambil aja lah ya. Dan untuk target hari ini, ya nggak ada target apa-apa ya guys. Kita nariknya santai aja dan fokus di insentif sore ya. Kita kejar poin. Semoga aja hari ini kita bisa tupo ya, atau tutup poin ya. Kita bisa dapet insentif sore hari, 80.000, lumayan kan. Jadi kita lihat aja guys, oke? Okay? Iya betul Bu, silakan Bu. Selamat siang. Ke Grama Puri ini ya? Iya. Oke. Oke, udah ya. Agak telanjangnya habis operasi. Oh. Sesak. Oh, habis ngelahirin ini. Iya. Oke, siap. Masih sakit ya kalau ini ya? Iya, makanya kalau ada tanjakan ini sedikit kok. Nanti kalau terlalu keras bilang ya? Iya. Iya, Mas. Iya. Iya, makasih ya. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, udah selesai guys. Bersihnya 31.200. Gila, gua bawa penumpang baru habis lahiran, sesar, minta pelan-pelan. Sangat-sangat bertolak belakang dengan style mengemudi gua yang ugal ya. Yang barbar. Jiwa kebarbaran gua tuh sangat-sangat ini, guys. Apa namanya? Terkekang guys, tapi ya udahlah ya, kita harus bawa penumpangnya senyaman mungkin karena habis lahiran, jadi dia mintanya pelan-pelan aja. Dan sekarang jam 12.44 ya,
Tadi kita dapat orderan itu di jam berapa tuh? Ntar guys, gue muter dulu ya. 11.48. Sekarang jam 12.45. Anjir, 1 jam cuy. Gila gak lo? 1 jam lo. Masuk lagi nih. Jemput di Jalan Guru Mardi. Ngantar ke Citarik, Lemah Abang. Oke, ambil dah. Wah, ini belum apa-apa udah nanya sudah di mana nih. Halo, mohon ditunggu. Oke. 28.500 dipotong 4.100 ya. Kayak gini, guys. Ini sih rutenya cepat sih. Yaudah kita ambil aja lah. Bersihnya segitu ya. Nah, ini untuk penjemputannya 10 menit ya. 2,2 kilo. Ya udahlah, kita ambil aja lah. Sambil kita jemput penumpangnya, gua mau minum Elemen dulu ya, guys. Gua beli Elemen 2 untuk bekal. Bekal ya. Kocok dulu, guys. Habis dikocok ya, kita masukin. Terus kita sedot, guys. Indonesia macet, Mas. Ya, silakan. Ya Allah. Parah macet. Baru keluar bener ini. Pantesan ada mobil banyak banget pas keluar dari rumah. Kok tumben ya, ini kan hari Minggu ya padahal ya. Sebenarnya hari ini enggak terlalu macet sih. Lebih parah kemarin. Lebih parah kemarin. Cuman memang di situ kan lagi ada perbaikan jalan ya. Lagi ada pengecoran jadi buka tutup. Oh, sebelah doang yang di. Pas keluar rumah lah. Kok itu mobil udah panjang sampai depan gang pasti macet banget. Tadi saya pikir ya, yang satu jam, kan? Yang satu udah jalan makanya nggak taunya dibatalin sama supirnya ya yang satu. Yang pertama. Udah pesan dua kali ya. Posisinya di mana? Enggak tahu, cuma saya pas buka HP lagi lah. Apa saya ngechat posisi di mana Mas? Lah, udah berbeda. Oh, udah ganti saya ya. Mungkin ngabisin dana anggaran dia. Mungkin. Hmm, karena banyak perbaikan. Lah. Udah berapa tahun enggak kan kayak gini? Di sini doang gitu saya bingung. Hmm. Di sini kalau di sini kan kalau hari Minggu itu enggak biasanya. Yeah. Kalau di sini karena kan ini aksesnya jalurnya umum banget gitu, hari Minggu gitu ya, kecuali jam ini kan jam siang, kalau jam kerja gitu kali pagi atau sore entah. Ini baru jam berapa ya? Orang pada mau kemana sih? Ngayap juga tadi kan. Masih cuma dikasih Sherlocknya doang. Ini Mas, gimana sih Mas kalau Sherlock ini? Sherlock di mana? Nih. Di sini titiknya di mana tadi? Gak tahu. Di pinggir pantura ini. Lalu? Ya kan. Ini masuk ke ini ya, samping rel itu ya? Iya. Beda nih di titiknya. Itu di mana? Ini sebelum putar balik yang timur di Jalan Kiai Haji Uduli menuju Gang Haji Hadi. Balikin dulu. Balikin dulu coba. Baik lagi. Nah, itu aja. Terus ini daerah Citarik tadi saya masukinnya mana Citarik buat? Iya. Masukinnya? Enggak tahu. Kecamatannya sih Citarik sih, cuman titiknya beda dia. Tuh. Nih. Teteh, titiknya di sini yang B ini. Iya. Nah, tujuannya yang ini, yang A ini beda kan? Coba gini coba, namanya game ID mu bebas udah, bener-bener udah, gak ada yang larang. Siap. Iya. Panas banget tadi mau minta dianterin. Terus? Pakai motor biar cepet. Udah jangan, dek, nah, anak saya. Katanya belakang pun juga pakai beli mobil, katanya biasanya pas-pasan. Kata saya maksudnya agak santai gitu, terus deket juga, katanya lebih parah. Ya, kok ini gak gerak? Itunya gak bergerak, apa namanya? Mepes ya Mas ya. Mobil saya ya? Macet, parah itu ke depan Gang Puri. Lalu kita bilang dulu sama lompat.
Iya. Oke, makasih ya Teh. Yuk. Oke, udah selesai guys. Dibayar 30.000 via GoPay, transfer ya. Jadi ada tip berapa tuh? 1.500, lumayan guys. Oke, sekarang kita lagi ada di Citarik, Cikarang Timur, Lemah Abang, LA. Dan kita keliling-keliling lagi daerah sini. Oke. Oke, ini masuk lagi guys. Ya. Jemput di JBWK Golf. Ngantarnya ke restoran Ahau. 17.200 GoPay. Hanya saja penjemputannya jauh guys dan di cancel dong. Oke, enggak apa-apa guys. Karena memang jauh ya, dan jujur aja gua sedang menuju ke arah sana gitu. Cuman memang masih jauh. Lewat jalanan kampung ini. Tapi udah di cancel duluan ya udah. Gua akan menuju ke daerah sini ya guys. Nih JBWK nih. Nah, sini nih. Daerah sini ada perumahan Graha Asri ya, perumahan pemukiman padat juga sih. Oke, ini masuk lagi ya yang tadi ya. Tuh. Ke restoran Ahau. Ya udahlah. Tetap kita ambil. Cuman kalau dia nggak mau nunggu ya udah, gimana lagi ya kan? 9 menit 3,5 kilo ya. Tuh dibatalin lagi ya kan. Ini kocak ini, kocak gaming ini guys. Ini di cancel lagi loh, 2 kali loh. Ah, untungnya performa aman ya. Nggak terpengaruh ya. Oke, dan ini masuk lagi jemput di HKBP nganter ke PU New Beverly Hills. Oh, ini ke ini ya guys, apa namanya, asrama anak PU nih, Presiden University. 18.000 via GoPay, ya udah ambil aja ya. Anjir, gua lagi jemput di cancel lagi. Kenapa orang pada nggak sabaran ya? Cancel lagi dong. Awas aja nih ngaruh ke performa nih. Ya untung aja performanya aman ya guys. Masih 100% nih. Ya udahlah. Sekarang gua mau ngetem di sini aja nih. Ini di dekat Al Azhar ya, sekarang ya. Oke. Dan ini sekarang masuk lagi jemput di JWK Golf. Dan nganternya ke Cibatu ya, Cikarang Selatan. 34.400. Jemputnya seperti ini dan pengantarannya seperti ini. Ini ke apartemen Orange County ya. Oke, kita ambil aja, guys. Mau pakai itu? Mr. Park. Terima kasih untuk tipnya. Terima kasih. Waduh, ini semua Korea. Oh, oke, okay. Makasih ya. Thank you. Iya. Yeah. Oke, okay, guys, sudah selesai guys. Tadi gue dikasih tip, terus gue ucapin makasih. Dia kayaknya nggak tahu sih maksud gue apa. Bersihnya 34.400. Tadi sempat muncul notifikasi tip gitu sih. Coba gue cek ya. Anjir, hari ini bersihnya 100.000 pas. Oh iya, ada tambahan cuy. Oh, tipnya 5.000 ya. Yang satu 5.000,
Ini yang penumpang pertama ngetip 5.000, yang barusan yang orang Korea juga ngetip 5.000. Jadinya totalnya 10.000, guys. Oke, lumayan lah. Lumayan, guys. Sekarang kita lagi ada di apartemen Orange County ya. Oke. Di depan kita ada Meikarta ya. Kita coba ngetem di Meikarta aja, guys. Kita cari orderan di sana aja. Sekarang jam 14.14 dan nanti ketika udah jam 3 ya, nanti gue akan nyalakan aplikasi, layanan hematnya. Oke, okay? Jadi gue nyalain semua layanannya. Terus kita fokus di insentif sore hari. Mana nih? Nah, ini dia nih, pendapatan tambahan akhir pekan 900 poin ya. Nanti kita fokus di sini, guys. Lumayan 80.000, guys. Nah, ini dia Meikarta nih, guys. Siapa yang pengen pindah ke sini? Oke, masuk. Jemput di Meikarta District 1, ngantar ke Central Park Meikarta. 22.000 dipotong 7.600. Bersihnya segitu, guys. Dan penjemputannya deket ya. Ini putar balik doang, pengantarannya seperti ini. Langsung aja, guys, kita ambil, guys. Anjir. What the fuck, man? Gua udah nyampe loh. Gua udah geser sampai di titik jemput loh. Di cancel dong. Si anjing. Ya udahlah, lanjut lagi lah. Lanjut. Ngetem lagi di sini. Cari orderan. Kacau juga ya. Oke, lanjut lagi ya, nunggu orderan di sini. Terlalu sadis caramu. Gue mau isi angin dulu aja deh di Shell. Oke. Masuk, guys. Gokar biasa ya. Anjir, cibitung, cok. 51 dipotong 10.600. Bersihnya segitu ya. Suka aja ya. Aduh, balik lagi ke tempat tadi, guys ya. Kacau. Baru 2 kali order lagi. Cuman bintangnya sih 5 ya. Ya udah deh. Ambil aja lah. Sorry. Sorry, Pak. Iya. Oke, sudah semua ya? Ya. Berapa tadi? Iya, 51. Makasih ya. Iya, makasih Bu. Oke. Makasih ya, Pak. Oke, udah selesai, guys. Kacau jalanannya, kacau.
51 dibayar 52 ya. Ini masuk lagi orderan. Ke terminal Cikarang ya. 36 dipotong 8.000. Ya, besinya segitu ya. Ya. Sore, Bu. Ibu Winarni ya? Iya, betul. Oke. Terminal. Iya. Di sana kayaknya. Kenapa? Udah ada ininya kok. Udah ada cat baru dari. Oke, udah selesai. Kacau, 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 kacau. Ah. Ah. Bersihnya 27.200 ya. Gua mau cek berapa jam sih perjalanan tadi tuh? 16.24.17.07. Anjir, lama juga ya. Padahal cuma 6 kilo cuy. Emang kacau sih daerah sini sih. Sekarang gua mau ke area Jababeka dulu guys ya. Kacau deh, daerah sini rungkat, rungkat, rungkat. Oke, ini masuk ya. Jemput di Mekar Mukti, depan Indomaret, nganter ke Ruko Sudirman Boulevard, Cikarang Baru. 27.000 dipotong 4.600, bersihnya segitu ya. Rutenya enak guys, jadi ini dijamin lancar lah. Jadi kita ambil aja, tapi gue mau isi bensin dulu lah. Karena deket nih, belakang nih tadi yang kita lewatin pom bensin ya. Sore. Oke, udah ya. Oke, makasih ya. Oke, udah selesai. Lagi tunai 27, dibayar 27 dan bersihnya 22.400, masuk lagi orderan estafet. Kita cek ya, guys. Bokar hemat. Ini jemputnya di Anjay. What the fuck? Ya udahlah. Ini pengantarannya deket ya. Pengantarannya ke tempat yang tadi kita lewatin pas jemput penumpang yang ini. Ya udahlah. Sore, atas nama Miftahul. Iya. Oke. Okay. Makasih ya Bang udah ini. Jauh ya. Soalnya dia tadi banyak banget yang cancel. Cancel ya. Rutenya susah sih, Kak. Iya, karena orang dari Pasar Resi kan. Nah, kalau dari PU emang dekat. Kebanyakan dapatnya dari ini ya. Iya, dari tempat saya tadi. Oh. Ya, sama. Makasih ya. Ini berapa nih? Oh ya. Oke, makasih ya. Makasih banyak. Yuk. Yuk.
Oke, okay, udah selesai. Enggak. Sudah selesai ngantar anak-anak kampus PU pulang ke mesnya ya. Tadi dia bilang gini, cuy. Salah satu dari mereka ada yang bilang begini. Makasih ya bang, udah jemput. Yang di belakang kan bilangnya. Langsung, waduh, seneng ya cuy. Dia mengapresiasi usaha gue gitu cuy. Ya, keren sih menurut gue sih. Itu mentalitas yang keren sih. Jadi, memang tadi jarak jemputnya kan berkelok-kelok ya. Terus, sebenarnya deket ya, cuman 2 kiloan, tapi berkelok-kelok dan jalannya itu sempit guys. Kalau kalian penasaran, search aja deh di map di Kampung Rawalintah gitu. Anjir! Woi, aduh. Lagi kejar poin dikasih orderan kayak gini, guys. Ya, jadi tadi dia di-cancel gitu loh. Dia susah nyarinya katanya. Tapi ketika dia udah bilang, "Makasih ya, Bang," gitu udah. Itu udah keren banget sih. Emang harusnya kayak gitu sih. Sama-sama menghargai ya, guys. Oke. Sekarang gua kencing dulu ya. Dan gua mau cancel atau ambil nih orderan yang ini nih. Depok, cuy. Cimanggis. Gua enggak pernah ke sana. Gua enggak tahu jalanannya oke atau enggak, rusak atau enggak. Enggak tahu nih. Coba gua pikir-pikir dulu deh. Oke, yang barusan udah gue cancel dan ini masuk lagi nih. Anjir. Grama Puri Persada lagi loh. Wah, kacau sih. Ke arah sini lagi, cuy. Jalannya lagi di beton tadi, lagi macet-macetnya. Udah lah, gak usah pikir panjang lah. Gak usah kejar poin-poinan lah. Cari yang enak aja lah. Aduh, kacau, kacau, kacau. Nah, ini masuk lagi nih guys. Jemput di halte depan PU nih. Deket ya. Nantinya ke Five Hotel. Seberang McD JWK. Oke, kayak gini ya guys. Untuk argonya 18, berapa tuh bersihnya tuh? Ya, segitulah ya. Anugerah bukan? Iya. Oh iya, bener-bener. Ya, makasih ya. Ya, apa-apa. Oke, udah selesai. Dia ngerasa udah bayar GoPay, guys. Ini kasusnya kayak yang sebelumnya nih. Gua pernah nganterin yang ke stasiun Tambun tuh. Tapi di aplikasi driver ada tagih tunainya. Ini 18.998. Dikasih 19.000 ya. Bersihnya 20.800 ya. Karena sisanya di GoPay deposit. Lanjut lagi guys. Masuk lagi nih. Jemput di Pet Shop Murah. Nganter ke Jalan Anggrek Mekar Mukti, oke. 13.200 GoPay. Anjir, ini rute terkonyol abad ini sih. Lihat nih guys, lihat coba, ini rute terkonyol sih, rute terkonyol ini, sumpah. Oke, gua ambil aja dah. Ini ada cerita lagi nih. Oke, nih gua udah sampai guys, Pet Shop Murah Jababeka. Gua biasa beli makanan kucing buat anak bul gua di sini sih.
Sekarang ngambilin punya orang. Oke, udah selesai guys. Udah sama customer. Maksudnya udah sama barang ya berarti ya. Langsung kita antarkan guys. Cuman 4 menit. 4 menit guys. 4 menit. Bahkan udah langsung masuk aja loh, orderan estafet loh. Orderan selanjutnya guys. Oke. Sorry. Mari. Oke, udah selesai guys. Gua selesaikan dulu ya. Udah di tip katanya. Orderan selanjutnya. Ini ya, pengantarannya seperti ini dan penyebutannya seperti ini. Ini mah, ini kocak sih. Nganter duluan nih, baru jemput. Ya udah kita ambil aja ya. Bersihnya 13.200, nggak apa-apa guys. Malam. Ya malam Bu, Bu Rini ya. Iya. Oke. Okay. Ya Bu. Ya. Oke, udah selesai. Balik di sini. Balik di sini lagi dong. Kocak gaming, kocak gaming. Gua selesain dulu deh. Nah, ini tadi yang ngetip udah masuk tuh. Driver TOP BGT 20.000 ya. Makasih Kak, thank you. Ini kakaknya di sini nih tadi nih. Masuk guys. Akhirnya setelah gua keliling-keliling, ya tadi keliling sekitar 4-5 menitan lah. Ini jemput di nasi bebek khas Madura, Pasir Gombong, Jalan Raya Industri, nganter ke Mall Living Plaza Jabodetabek. Pendapatan bersihnya 17.200 ya. Oke, langsung aja nih kita ambil guys. Iya malam, Safika ya? Iya. Ke living. Apa? Oke, makasih ya. Ini tadi uangnya. Makasih ya, Kak. Oke, udah selesai. Lobby 2. Lobby 2. Ini by the way lagi ada festival nih, jadi jalanannya ditutup, cuy. Gua harus muter dulu. Jalanan yang biasa masuk dari gate langsung ke lobby tuh ditutup karena ada festival lampion ya di sini ya. Jadi gua memutari mall dan ini masuk lagi ngantarnya ke Jalan Mangga Karangasih Cikarang Utara. 48.000 dipotong 14.400. Bersihnya segitu dan pengantarannya seperti ini. Oke. Kita sikat saja. Ya. Hati ya. Ayo masuk. Ya, kakak di tengah.
Kok nggak nunggu di sana tadi? Tadi ditutup, Bu. Oh. Tadi ditutup, saya masuknya dari sini. Dari mana? Dari sini. Oh. Nah, sekarang udah dibuka. Pintu sini aja buka ya, Dek. Ini gak apa-apa. Hah? Iya, maksudnya jangan sebelah sana. Dek, ya, dibilang nyangkut. Pada motor. Iya, makasih, Mas. Kembali 3.000. Enggak usah, Mas. Oh iya, makasih ya, Bu. Ya. Ada ketinggalan gak, Pak? Oke. Kita selesaikan dulu. Enggak. Tagi tunai 48. Parkir 4.000, 52 dibayar 55. Ada tip 3.000. Tadi masuk orderan estafet ya, guys. Ini gua permuk dulu deh. Nah, nih. Wah, kacau nih. Makin jauh lagi nih ke utara nih. 26.000, cuy. Cancel aja lah. Nah, ini masuk lagi nih. Jemput di SGC, nganter ke Warteg Hidayah. Jalan Ciung Indah, Danau Indah, 44.400. Ini gokar hemat ya. Kemana nih? Danau Indah. Waduh. Oh, ke MM ya. Oke deh, ambil deh. Deket tuh, deket arah pulang tuh. Iya, betul. Lama banget ya? Iya. Parah macetnya. Itu di flyover itu. Padahal cuma lampu merah doang. Terima kasih ya. Iya, makasih Kak. Oke, sudah selesai. Woo. Bersihnya 44.400. Aduh, mantap. Ya, oke guys, sekarang gua udah balik dan sekarang jam berapa nih? Jam 21.43, guys. Berarti jam 10 kurang 1/4. Dan gue mau hitung-hitungan aja pendapatan hari ini bersihnya dapat berapa, guys. Oke, gue hitung dulu modal bensinnya. Hari ini gue menempuh 132 km dibagi 13 dikali 10.000. Modal bensinnya 101.000 ya, guys. Terus kita cek di GoCar, pendapatan hari ini 367.000. 367.000 ditambah tip hari ini totalnya 9.000. Dan apa lagi ya? Dikurangi bensin 101.000. Dan dikurangi makan, gua tadi beli almen 2 20.000. Dan inilah pendapatan bersih kita hari ini, guys. 255.000. Ya, kira-kira beginilah, guys. Ini untuk lini masa hari ini ya. Cuman keliling begini doang. Keliling sekitaran Cikarang doang ya. Paling jauh cuman sampai sini doang nih. Jarak Costa MM 2100. Ya, begitulah ya, guys. Oke, jadi